Najan dina minggu katilu bulan Mei 2020 hiji tae zona merah di Jawa Barat, tapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun kadisiplinan masyarakat lebah nanjerkeun protokol kasehatan nyirorot. Kukituna dirina miharap durabilitas stamina petugas penegak kadisiplinan dironjatkeun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dina minggu katilu bulan Mei 2020 hiji taya zona merah di Jawa Barat. Karereanana kota tur kabupaten di Sakuliah Jawa Barat asup zona oranye, iwal ti kabupaten Sukabumi anu jadi zona kuning. Tapi kadisiplinan masyarakat lebah nanjerkeun protokol kasehatan nyirorot jadi 70%. Kukituna dirina miharep dironjatkeunana durabilitas stamina petugas penegak kadisiplinan. Yang kita waspadai adalah kedisiplinan turun, ya. Sekarang di angka 70%, baik memakai masker maupun jaga jarak. Nah, ini saya menitipkan agar semangat dari Bapak Presiden juga menyemangati agar durabilitas stamina petugas harus terus. Karena apa? Karena Singapura, Malaysia, Thailand sekarang banyak lockdown dan pengetatan melebihi Indonesia. Daripada mendingan kita menjaga durasi agar kedisiplinan Jawa Barat sebelum Lebaran yang tadinya di atas 83 sekarang turun ke 70-an itu bisa naik lagi. Sajroning kitu tepi ka ayeuna jumlah kamar rawat rumah sakit di Jawa Barat anu dieusian ku pasien COVID-19 nyirorot jadi 28%. Budi Hartati, Bandung TV.